Assalamualaikum, semua welcome back to my YouTube channel Cik Ayam. Korang mesti tertanya-tanya kan kenapa Cik Ayam dah lama dah tak buat video. Sebenarnya Cik Ayam berada di Thailand. Itulah dah lama Cik Ayam dah buat video. Dan Cik Ayam sebenarnya ada di Hat Yai. Cik Ayam bercuti dengan family Cik Ayam. Dan dalam video ni Cik Ayam nak beritahu Cik Ayam nak beritahu semua benda yang Cik Ayam buat dekat Thailand. Memang seronok dekat Hat Yai. So jomlah Cik Ayam kongsikan aktiviti Cik Ayam di Thailand Hat Yai. Okay, Cik Ayam pergi Thailand melalui kenderaan. Cik Ayam pergi naik kereta je. Cik Ayam bukan naik flight kapal terbang. Cik Ayam naik kereta je untuk pergi ke Thailand. Dan ini gambar yang Cik Ayam nak sampai dah. Cik Ayam nak masuk ke negara Thailand. Cik Ayam kena bagi pasport apa benda dah tunjuk muka semualah. Dan Cik Ayam pergi ke Thailand tu, Cik Ayam gerak malam. Dan of course lah Cik Ayam sampai pagi kalau Cik Ayam gerak malam. Dan bila Cik Ayam masuk ke negara Thailand tu, memang pagi-pagi dia memang indah ya guys. Memang cantik, ada kabur-kabur situ. Memang cantik lah bagi Cik Ayam. So masa di Thailand adalah lewat sejam dari Malaysia. Dia lewat sejam je. Masa Thailand lewat sejam saja. Dan memang pagi-pagi cantik lah dekat Thailand tu. Dan first activity semua Cik Ayam buat, takkanlah activity terus, mestilah Cik Ayam pergi makan dulu pagi-pagi tu. Cik Ayam makan sedap-sedap. Cik Ayam makan makanan viral di Thailand tu. Cik Ayam lupa Mina apa tu nama kedai tu. Tapi Cik Ayam tak ada gambar, sorry. So Cik Ayam makan dekat situ, memang sedap lah makanan dia. So lepas Cik Ayam makan-makan dekat Elmina, Cik Ayam Elmina kot nama kedai tu. Taklah Cik Ayam lupa. Lepas Cik Ayam tu pergi tu, Cik Ayam pergi makan dekat Lotus, Lotus Thailand, Lotus Hat Yai. Dan lepas tu family Cik Ayam pun penat. Dan kita pergi lah tidur hotel yang kita dah booking. Kita tidur, kita berehat. Sebab kita memang tak tidur, excited sangat nak pergi Thailand. Dan kita tak tidur, kita penat. Kita pergi tidur hotel. Dan malam tu lah kita baru buat banyak aktiviti. Dan first aktiviti malam tu, kita pergi ke tempat yang bot-bot ni. Apa benda tu? Floaty market. Tempat ni memang viral lah dekat Hat Yai tu. Kita pergi ke situ dan kita makan-makan. Kita belilah makanan dia. Memang banyak makanan dia. Boleh tengok tu. Tengok suasana dia memang ramai. Sini tak boleh tengok lah sebab ada orang tengah bergambar-gambar. Family-family Cik Ayam. Ni tak ni. Memang cantik lah tempat dia tu. Ada floating market tu. Semua. Memang ramai lah malam tu. Dan kita memang makan makanan banyak. Ada makanan yang pelik-pelik. Dan itulah aktiviti Cik Ayam malam tu. Dan selepas tu, Cik Ayam tidur. Cik Ayam balik tidur dulu. Dan esok harinya, Cik Ayam pergi tempat gajah. Cik Ayam pergi tempat gajah. Nama tempat tu Champuak Camp. Sabri Camp. Tempat tu memang ada gajah-gajah. Dan bukan ada gajah je, ada monyet dan burung-burung. Tapi Cik Ayam tak rekod. Cik Ayam cuma rekod gajah ni, gajah tu. Apa tu, ada naik, dua orang naik. Tapi itu bukan family Cik Ayam eh. Cik Ayam tak naik gajah tu sebab dia mahal sangat. Tapi Cik Ayam tunjuk lah tu gajah tu. Cuma eh. Dan itulah gajah tu, dia bawa orang-orang naik atas tu, dia pergi pusing-pusing je. Pusing-pusing dekat air tu, macam bagi Cik Ayam tak menarik sangat. Biasa je. So itulah yang aktiviti Cik Ayam buat. Dan lepas Cik Ayam naik gajah tu, Cik Ayam pergi ke tempat Muay Thai. Ha, Cik Ayam pergi ke tempat Muay Thai. Memang Muay Thai tu yang melawan-lawan tu, yang ada wakil Malaysia seorang tu, Jojo nama dia. Dia memang hebat. Dan Cik Ayam pergi ke tempat Muay Thai. Cik Ayam nak tengok-tengok dalam keadaan dia. Dan ni Cik Ayam ada video sedikit. Tak tahu. Memang cantik tempat dia. Ha, tu ada coach dia. Ada tengah hai. Dan ni lah tempat Muay Thai dapat. Tu memang cantik. Ada warna kuning-kuning. So Cik Ayam pergi sini sebab abang Cik Ayam ni dia minat Muay Thai. So dia nak try training dengan coach Hat Yai dia lah. Dan adalah ni sedikit-sedikit. Abang saya training. Tapi saya memang tak rekod sebab dia tak bagi. Tapi dia memang kena bantai lah dengan coach Hat Yai tu. Memang coach Hat Yai tu profesional lah buat-buat Muay Thai ni. Dia memang orang Thailand kan profesional buat-buat Muay Thai ni lah. Dan lepas kita buat tengok-tengok abang kita orang sparring kat Muay Thai tu, kita pun balik rehat sebentar. Dan malam tu lah, malam Cik Ayam malam paling best. Kita orang malam tu kita naik tuk-tuk. Ha, benda yang memang kalau korang kena pergi Thailand, korang kena wajib lah naik tuk-tuk. Kalau tak naik memang rugi je lah korang pergi Thailand tu. Kita naik tuk-tuk. Dan korang tengok lah ni betapa diskonnya dia punya tuk-tuk ni. Nampak orang lain pun tengok-tengok. Waktu kita naik tu memang driver tuk-tuk dia buat full volume saja. Saya rasa memang saja tu nak tengok semua orang tengok. Memang kita pun rasa malu lah sebab semua tengok je. Dan ni ada video lagi saya nak tunjuk lah. Dia punya bunyi dia kat mana. Dengar bunyi dia. Ha, memang kuat lah guys. So kalau kau nak tutup, kau cari lah macam disco-disco yang berlampu-lampu tu. Kalau kau nak yang biasa-biasa je memang tak best. Dia tak ada macam tak ada aura.
kau, kalau kau kena nak yang macam disco-disco yang berlampu, yang ada lagu-lagu full volume macam tu, barulah seronok naik dengan family-family korang. So lepas tu Cahaya naik tu bawa kita orang ke Asian Market kot. Ha, yelah kot. Dekat situ ada macam-macam, ada jual seluar-seluar, nampak tu, seluar-seluar di Thailand, macam-macam lagi lah. Kalau korang pergi tu, kau wajib lah beli satu. Cak Ayam pergi ke ASEAN tu, Cak Ayam beli jersey Thailand, dan abang Cak Ayam beli seluar matai, dan lain-lain beli kicin lah. Wajib lah beli kicin Thailand tu untuk lekatkan di bag, ataupun beli magnet dan lekatkan di peti sejuk. Ha, kenangan lah, kenang pergi Hak Yai dengan keluarga bersama-sama. Dan lepas je kita pergi ke ASEAN Night Bazaar tu, kita terus pergi makan sebab kita dah lapar malam-malam tu. Kita pergi yang ni tak ni, dia ada udang-udang kat sini, udang-udang ni. Tapi kau jangan risau, kau memang banyak kedai halal dekat Thailand tu, kau jangan, tak perlu risau. Kita pergi, lepas tu kita tak ni, ni dekat, kita dekat tengah-tengah bandar di Hak Yai. Nampak ada McDonald lah, pokok-pokok. Tapi memang seronok lah. Lepas tu kita makan-makan, kenyang, memang seronok malam tu. Dan kita orang balik, kita pun tidur. So yeah, memang itu aktiviti Cak Ayam buat di Thailand. Ada lagi satu. Dan keesokan harinya sebelum kita nak gerak ke Malaysia, kita pergi ke Samila Beach. Itulah tempat last location kita pergi, kat Samila Beach. Korang wajib pergi juga. Dia ada banyak kuda, korang boleh naik kuda. Cak Ayam naik kuda dengan adik Cak Ayam. Dan korang boleh, memang ada banyak gila monyet dekat situ. Korang boleh main-main dengan monyet tu, tapi jangan bawa makanan terlebih, nanti monyet tu akan ikut korang dan akan kejar. Tapi sebab monyet dekat Thailand ni degana-gana sikit, so kau bolehlah pergi ke Samila Beach tu. Dekat Samila Beach tu kau boleh bergambar dekat tepi-tepi tu, dan adalah mermaid warna emas tu. Ayam pun bergambar tapi tak bolehlah tunjuk sebab privacy. So itu je aktiviti Cak Ayam buat di Thailand. Memang best. Korang boleh ikut step-step Cak Ayam ni. Cak Ayam pergi mana, situ sana sini. So yeah, memang best gila kat Thailand. Wajib pergi Hak Yai. Cak Ayam recommend Hak Yai ni, memang best dan murah je. So yeah, sampai sini saja video kita pada kali ni. Siapa tahu video Cak Ayam jumpa lah, sekedar share video ni. So yeah, bye semua. Sawadikap kak kukup. Sawadikap.